Sahabat Mombi, apakah sahabat Mombi suka makan pempek? Pempek adalah makanan khas Palembang. Makanan yang rasanya gurih ini terbuat dari bahan dasar ikan. Nah, kali ini kita coba membuat plastisin bentuk pempek yuk. Untuk membuat plastisin pempek ini, kita membutuhkan plastisin berwarna hitam, kuning, putih, dan hijau muda. Pertama, kita buat mangkuknya terlebih dahulu ya. Kita ambil plastisin berwarna merah, kemudian kita bulatkan. Lalu tekan ke arah dalam hingga bentuknya seperti mangkuk. Lalu kita ambil plastisin berwarna hitam. Kita letakkan di dalam mangkuk. Plastisin hitam ini akan menjadi kuah pempek. Sekarang kita akan membuat pempeknya. Kita ambil plastisin berwarna putih. Lalu bentuk setengah lingkaran seperti pempek kapal selam. Kita bentuk juga plastisin putih ini menjadi bentuk lonjong untuk lenjer. Kita letakkan lagi di dalam mangkuk di atas kuahnya ya. Sekarang kita akan membuat mie. Kita ambil plastisin berwarna kuning. Kita gulung-gulung sampai tipis sehingga mirip mie. Jika sudah jadi, kita susun di sekitar pempeknya. Terakhir, kita ambil plastisin berwarna hijau. Kemudian buat bulat-bulatan kecil dan dipipihkan. Plastisin hijau ini akan menjadi potongan timunnya. Nah, kita susun kembali di dalam mangkuk ya. Kreasi plastisin bentuk pempek ini sudah jadi. Langkahnya mudah sekali kan? Sahabat Mombi, coba membuat juga ya di rumah. Sampai jumpa dalam video kreasi Mombi lainnya. Dadah! Mombi, sahabat kita! Bersama Mombi, ibu dan anak semakin akrab.